Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Usman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini teacher akan memberikan materi bahasa Jawa. Yuk siapkan buku wasis boso kalian. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi bahasa Jawa yang akan kita pelajari hari ini antara lain 1. Ngandarake unsur-unsur teks cerita narasi. Itulah anak-anak materi bahasa Jawa yang akan kita pelajari hari ini. Ngandarake unsur-unsur teks cerita narasi. Teks cerita narasi diwangun kanthi unsur-unsur kang ana ing ngisor iki. A. Underaning cerita utawa tema. Underaning cerita yaiku dasar utawa lelandasane cerita kang dirembuk sajroning teks. Artinya, sebelum kalian membuat cerita, kalian harus menentukan tema cerita yang akan kalian tulis. Misalkan tema tentang liburan sekolah, binatang, hobi, dan lain-lain. B. Paraga utawa tokoh. Paraga yaiku wong kang dadi tokoh sajroning cerita. Tokoh artinya pemain yang terdapat pada suatu cerita. Pemain ini bisa memiliki watak atau sifat baik ataupun jahat. C. Alur. Alur yaiku urutan kedadean kang dumadi sajroning cerita, wiwit mula bukaning kedadean nganti kedadean kang pungkasan. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita, dimulai dari awal cerita sampai akhir cerita. D. Latar utawa setting yaiku sawijining unsur kang gambarake panggonan lan wektu dumadine cerita. Latar atau setting adalah salah satu unsur dalam cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana pada cerita tersebut. Tempat bisa terjadi di sekolah, di rumah, atau di tempat lain. Waktu menggambarkan waktu kejadian. Bisa pada saat malam hari, pagi hari, sore hari, ataupun pada saat hari Minggu, hari Senin, dan lain-lain.